Yo, what's up G's? Back again dalam Lokoi Bros. Aku Kip Bra. So, hari ni Lokoi Borok. Aku nak react kan, dan kita borok lah sambil-sambil tu kan, tentang isu ni lah. Isu clan paling power dekat Malaysia lah kan. Aisyah clan. Sebab Aisyah ada post tau. Dia ada post tentang isu tu lah kan. Dia cakap-cakap lah. Aku nak dengar apa dia cakap kan. Kita dengar sama-sama lah kan. Siapa sedang tengok, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Tekan notification button. So, bila aku mau naik content, baru akan naik direct ke NZ lah. Subscribe channel PK Bra. Sebab di situ semua karya aku. Jo. You know I got it. Tak pernah tua. Tak sama rasa. Biar pun aku. Ya, aku nak pula the video kita layan. Panggil aku nak dengar daripada pihak dia. Kita dengar. Video ni panjang tau, by the way. 17 minit eh. Tengok lah macam mana lah keadaan. Kalau macam pisang gerak lah eh. Let's go. Hey, you what's up? It's your boy Saisap. Guys, so ini berkenaan dengan kes viral yang gaduh dekat futsal Fero Subang. So yang ni aku nak bagi tahu ayam ni ish. Yang ni aku nak bagi tahu dia marah ayam. Ha, dia marah ayam. Nasib baik dia tak angkut geng tumbuk ayam tu. Dia tak tahu ayam kat rumah aku ni. Aku pun dah berapa kali yang marah lah. Tinggal nak angkut lah. Sak, sambung lah. Sebenarnya apa yang berlaku waktu apa full case tu, apa yang berlaku lah. Sebab terlalu banyak cerita yang tiba-tiba timbul. So aku perlu terangkan apa yang sebenarnya berlaku kat sana. So time tu aku dekat Mid Valley. Tiba-tiba aku dapat panggilan daripada Aisyah Hafiz. Aisyah Hafiz. So Isa ada. Kalau dekat rumah orang panggil aku Isa, bukan Isa. So Isa, ada artis-artis lain, influencer-influencer lain pukul aku dekat Fero Futsal. Aku tanya kat mana, dia cakap dekat Fero Futsal kat Subang. Macam bila aku dengar macam tu, aku fikir yelah, ramai-ramai pukul seorang kan. Bila dia cakap macam tu, time tu punya emosi lah. Time tu ish, mana boleh artis lain pula nak pukul dia ni. Time tu aku terus bergegas datang ke Fero. So waktu aku tengah on the way ke sana, Hafiz ni dah call abang-abang kat Sungai Buloh. Sebab ada kat Sungai Buloh yang tempat kita membesar. Aku call abang-abang kat Sungai Buloh semua. Saya beritahu yang dia dah kena pukul dekat Subang tu. Okay, bila saya sampai dekat Fero Futsal tu je, memang datang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab kawan kena pukul, lepas tu pukul depan ramai orang and artis lain yang pukul. Bila dengar benda tu semua, time tu dalam keadaan tu memang tengah marah. Sampai-sampai je saya pun buat apa yang diorang buat. Sayang, seribu kali sayang. Dia tak sebut Hafiz kena pukul berapa kali. Ayam pun setuju dengan aku. 6 kali, dia kena sebut 6 kali tu. 6 kali tu satu point yang sangat besar bagi aku. Tu lah kan, susah lah kalau orang-orang biasa kan jumpa kejayaan kan, influencer pula kan, orang-orang yang dulu duk buah-buah kan. Bukan aku cakap dia seorang kan, siapa-siapa pula kan, YouTuber kan, yang start dari bawah. Kalau aku, kalaulah aku berjaya kan, start daripada budak kampung, buah apa kan. Lepas tu bila berjaya, bila jadi satu benda, sak perangan kampung tu keluar kan. Lebih kurang macam tu lah. Bukannya dia budak kampung, tapi you know what I mean kan. Tak tahu lah, influencer-influencer luar aku rasa semua ada abang-abang kan. Untung kena pukul roja abang, 80 orang abang pukul seorang adik sambung. Aku tak boleh, aku kecewa 6 kali tu dia tak sebut. Saya pukul balik. Tapi yang benda tu sahih ke tak sahih, yang Hafiz dipukul ramai-ramai tu, itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Sebab bila tanya dengan side sana, saya ada bercakap dengan side sana juga. Bila bercakap dengan side sana, ada yang cakap Hafiz ni dia kena pukul dengan seorang, yang lain semua pegang, yang lain semua pegang dia je. And abang pada budak tu datang pegang collar dia macam tu. Ada yang lain pula. Nampak kan? Dia sendiri sampai law ni, sampai dia buat video ni, dia sendiri tak tahu sahih ke tak Hafiz tu kena pukul lah. Siapa-siapa orang boleh roger, weh aku kena pukul kan? Aku pegang poin macam ni lah. Kalau betul lah Hafiz tu kena pukul lah, dia mesti punya, dia mesti akan payung muka dekat IG. Dia mesti payung lah. Sebab benda ni jadi kekeliruan lah. Aisyah clan pun dah dapat nama buruk lah. Kalau dia betul kena pukul, mesti dia nak
clear balik lah semua gosip-gosip kan, semua tuduhan. Masalah dia muka tak ada. Kalau dah seorang pukul, muka tak cedera. Lepas tu tak boleh nak sembang lah, dia kena pukul dulu kan. Sebab budak tu, brother Rahimi tu, muka dia ada pecah lah. So Han nak kata Han kena pukul lah. Siapa nak percaya lah? Kecuali aku ada nampak kepris lah, kepris post pasal benda ni lah. Kepris ada borok dengan brother Rahimi, lepas tu kepris borok dengan brother Isa. Bukan-bukan brother Isa, borok dengan Isa. Isa upload video ni lah, kepris komen panjang lah. Kepris macam side dengan brother Rahimi tu lah. Lepas tu Isa delete komen kepris lah. Kenapa? Why Isa? Sambung. Gila, ada 14 minit ke bang? Aku tak tahu, aku nak boleh tengok semua ke tak. Aku harap poin-poin yang penting tu kat awal lah, kat ujung-ujung tu dia buat lawak bodoh. Kita boleh skip lah. Nak cakap Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je. Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je. Bertubi-tubi dia kena tumbuk. And abang dia dah pukul, dah pukul adik dia yang tumbuk tu. Time tu memang tak tahu. Sebab yang dengar saya, yang saya dia call and bagi tahu time tu, ramai-ramai pukul dia depan orang. Lepas tu artis yang pukul dia. Bila habis dia pergaduhan tu, sini pukul sini, sana pukul sini balik, blah. Tapi bukan semua orang pukul satu budak. Itu salah sebab jap. And jangan panjang sangat. Sorry lah fans-fans Aisyah Clan. Sorry untuk Aisyah Clan lah. Tapi aku rasa tu benda paling bodoh kali lah. Kalau Han nak bergaduh, Han tak tahu apa cerita lah. Han baru dengar kau sekali, lepas tu semua buat terlapak. Talau pi dekat tempat kejadian, tak tahu siapa nak pukul. Tu benda paling bodoh kali lah. Kalau nak bergaduh, ha, tak tahu siapa nak pukul. Okey, 4 orang pukul kau ni, 4 orang pukul dia ni, 4 orang pukul dia ni. Kalau ada referee kat tu, 5 orang pukul referee ni. 6 orang tokek Fero futsal tu, pukul. Tak tahu nak pukul siapa. Abang tu patutnya kena tampak adik-adik tu. Sebab adik-adik tu tak tahu nak pukul siapa. Yang paling teruk dia, orang yang tak bersalah, brother Rahimi. Dia yang paling teruk, paling pecah kali muka. Bodoh lah, gelap boh bewok sangat. Macam budak-budak sekolah kan, dengar weh ada gaduh, ada gaduh, semua pergi lah. Tak tahu semua sikit je, sikit je. Pihak aku sendiri pun ada juga yang kena pukul. Kalau kau perasan eh, ya saya play balik. Nampak tu yang budak tim dia bagi balik gak, dia bagi balik gak ah. Tapi itu apa yang berlaku dekat sana. Ya, sorry aku pause banyak lah. Sebab waktu dia cakap tu aku terfikir. Nampak macam mereka dah tak ada modal nak kalih macam mana ni. Sebab sanggup nak prove a point sampai kami pun ada juga seorang kena pukul. Semua tu tak penting pun. Yang penting, paling penting kali lah, brother Rahimi tu lah. Dia tu mangsa keadaan lah. Mangsa dua kali ganda. Yang geng kami yang kena pukul tu, mana ada pecah muka apa kan. Baru kena soak sekali lah. Hampur yang pergi topo sampai tunjuk ni geng kami ni. Kena sauk, geng kami kena sauk. Anak panah. Bila balik, ini tempat penting. Sebab apa? Bila saya balik, saya dapat call daripada sekejap, saya tak ingat nama dia. Eddie Ashraf. By the way, tadi Isa ada payung video gaduh-gaduh apa. Aku cut lah part video. Nanti kena remove lah bro. Sorry lah. Kalau nak tengok pun pergi tengok ni ayah kat Isa punya Instagram lah. Tapi aku tak tunjuk lah. Sambung lah. So Eddie Ashraf ni, kalau kau kenal lah. Ni Eddie Ashraf. And dia yang call aku. Lepas tu dia bagi tahu apa yang berlaku bro, bla bla bla. Lepas tu saya pun cerita dengan dia semua benda apa yang berlaku dekat sana. Tiba-tiba dia bagi tahu, bro, yang bro pukul tu bukan orang yang tumbuk Hafiz. Korang salah pukul. So time tu yang baru saya one step back and mula fikir balik. Habis tu siapa yang pukul Hafiz? Time tu saya tanya balik dengan dorang ni semua, blah, blah, blah. Bila tanya dengan Hafiz, Hafiz tetap bagi tahu dorang 2-3 orang pukul dia. So bila tanya dengan yang Eddie Ashraf cakap yang pukul Hafiz tu budak umur 18 tahun je. Yang lain semua cuba leraikan. Dia cakap macam tu. So time tu dah jadi pelik. So saya terus pergi ke balai polis and buat report. Okay lah, kita sebabkan kita ada prinsip lepas usnuzon, troll lah. Tapi tadi aku dah troll dulu. Kita usnuzon balik lah. Mungkin lah Hafiz tu kata ramai-ramai pukul dia sebab dia takut gila babi lah. Masa dia kena seorang je rayu lah. Tapi dia takut sampai orang yang nak leraikan dia pun dia paranoid, dia ingat nak pukul dia. Aku lah usnuzon lah, takut lah. Kalau lah dia kena pukul betul lah. Sebab ada orang kata tak kena pukul pun lah. Tak tahu lah. Semua apa yang berlaku, bla 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 bla.
Lepas tu yang dorang ni semua pun sampai ke balai polis. Tim saya pun pergi buat report, lepas tu tim dia pun pergi buat report. Lepas tu saya dapat satu satu panggilan daripada brother Rahimi. Bergaduh dengan dorang, dia ni yang paling teruk, yang cedera paling teruk. So dia ni saya boleh cakap baik lah. Brother ni baik sebab apa? Sebab waktu dia cakap dia tersalah kena pukul pun, dia call saya time tu. Dia cakap, bro, aku tengok channel kau, aku setiap satu klien kau punya channel aku tengok. So untuk aku tahu kalau benda ni esok kalau dah jadi kes polis semua, mungkin akan cemahkan kau punya air muka. So walaupun dia dah kena pukul time tu, dia cakap macam tu dengan aku. So time tu aku jadi sebab dan rasa bersalah lah. Dia cakap macam tu adalah rasa bersalah. So aku minta maaf dengan dia time tu juga. Ni kau boleh tanya sendiri dengan pihak sana, ni benda yang apa yang betul-betul berlaku waktu hari tu. So saya betul-betul time tu juga saya minta maaf dengan dia, and saya cakap ada apa-apa yang saya boleh tolong tak, ataupun apa tindakan apa yang bos nak action. And dia sendiri bagi idea, dia cakap Isa tak apa, aku kau pun ada air muka kau, aku tak nak nanti esok kes polis ni semua lagi jejaskan air muka kau juga. Dia cakap dengan saya. So, dia ni bagus lah, bagus. Tak apalah, aku tarik report aku. Cuma tadi aku ada pergi klinik. Klinik tu untuk buat semua benda tu dalam RM2,000. And kalau okay, kau boleh bayar ganti rugi untuk aku RM10,000. That will be very helpful. Dia kata benda tu boleh membantu dia sangat. So lepas tu bincang, benda tu jadi RM8,000. Sebab dia dah spend untuk klinik yang tadi lepas kena pukul, dia pergi buat kat klinik tu dalam RM2,000 lebih. Dan RM8,000 tu tak standing pun dengan darah dia yang dah keluar time tu. So saya tak fikir banyak, saya cakap okay, saya transfer sekarang lah. So saya pun transfer RM5,000 ni. Ni ada bukti receipt. Okay, stop lah. Aku tak mahu tahu lah berapa ribu ringgit, berapa ribu ringgit, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu lah. Tapi tu lah, apa-apa kan, kalau nak bergaduh, kalau nak support geng, kalau friendship gila-gila babi pun lah, jangan lah celapok bewok. Celapok bewok jadi macam tu lah. Asyik baik kena brother Rahimi tu baik lah. Kalau brother Rahimi tu pun banyak abang-abang dah perang Malaysia disebabkan benda bodoh kan? Disebabkan seorang paranoid cakap, weh, aku kena pukul. Lepas tu yang member pulak dengar kena pukul. Oh, ingat main futsal memang kena pukul yang ramai lah ni. Assume pulak bawa geng mengamuk dalam kot futsal. Tah, aku tak tahu nak cakap apa kan, tapi aku harap semua settle lah kan, dan jangan buat perangai-perangai bodoh lagi lah. Asyik baik banyak duit kan. Kalau kata Aisyah clan ni tak ada duit, aku tak tahu lah jadi macam mana macam tu ni kan. Sebab kalau banyak duit, benda boleh settle lah. So siapa yang sedang tengok, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku buat naik content baru, akan naik direct ke Instagram. Subscribe channel PK Bra, sebab di situ semua karya aku. Tak ada apa-apa kan, local bros, kita bros. Lepas tu new zone, troll, berjalanlah di jalan yang lurus. Tapi jangan lurus. Kalau nak bergaduh, jangan gelabah bewok. Aku PK Bra, gerak lu. Apa-apa. Yeah.